Jadi malam ni saya bawa Tuan Muhammad Khairil Hisham bin Muhammad Asy'ari, kurator galeri di Raja, galeri Raja Tuanku Jaafar Negeri Sembilan, untuk kita bincangkan tentang siapa itu Sarjan Hassan. Sarjan Hassan ni majoriti kita semua tahu hanyalah dari filem, sebuah filem P. Ramlee, yang tuan-tuan pun nanti akan mendapat penjelasan meluas daripada Abang Khairil Hisham mengenai siapa penulis skrip, macam mana idea menerbitkan filem tersebut dan keseluruhan perjalanan dia. Tapi yang paling penting mana ni adalah bahagian kisah-kisah Sarjan Hassan itu sendiri yang tak pernah kita dengar, yang jarang. Saya fikir dia tak pernah menjadi perbincangan awam. Dia berbeza kerana Lieutenant Adnan bila difilmkan dalam era moden, kita banyak jadikan dia perbincangan awam. Mak Kilau apabila dia difilmkan dalam era moden, kita ada banyak ruang untuk mengadakan perbincangan awam, maka kita jadi lebih kenal. Tapi Sarjan Hassan, sebab dia filem tahun 50-an, 60-an, zaman tu tak banyak media untuk memperbincangkan mengenai kewujudan, kehadiran siapakah Sarjan Hassan. Jadi malam ni tuan-tuan share dulu untuk dapat trafik bagi mereka yang ingin mengetahui kisah hebat Sarjan Hassan. Nah, saya dengar tadi pun dah serang bulu roma. Dan nanti kalau tuan-tuan ingin melihat pingat-pingat yang pernah diperoleh Sarjan Hassan, katanya ini satu dari dua daripada empat pingat. Dua daripada empat pingat yang ada yang dapat dikumpul. Tuan-tuan nak tahu Sarjan Hassan secara tubuh badannya siapakah dia, Abang Khairil akan ceritakan. Saya tunggu trafik kejap je, kita nak cepat move, sebab kita tahu kata view akan pergi ke preview semula kerana kita sedang mengalami musim cuti. Tapi dapat saja 400, saya akan mula minta Abang Khairil, saudara Tuan Khairil ceritakan. Sebab kajian Tuan Khairil ni tuan-tuan, lengkap begini, sampai pergi ke Museum British untuk mendapatkan maklumat mengenai Sarjan Hassan. Yang saya terkejut ni, ini daripada mesin type tulisan lama, mengenai operasi semua ni. Chairman. Chairman. Ni Chairman. Manakala nanti kita akan cerita pula dilema kenapa Sarjan Hassan tak dapat dilengkapkan perkisahan dia sekarang. Apa yang menjadikan kita semua kalaulah, sebab sekarang ni cerita ni banyak dikaji oleh Abang Muhammad Khairil. Saya sikit ada kebimbangan, tapi saya lega sebab kita boleh dokumentasi dalam FB, kita pindahkan ke YouTube supaya cerita ni ada podcast dia. Okey, Abang Khairil, saya tanya dulu. Paling asas, macam mana datang minat Abang nak buat tentang Sarjan Hassan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya minta maaf sebab itu hari saya hantar mesej tu. Sebab saya tengok, sebab dia dah banyak keliru dah, ramai cerita dekat luar tu. Asal dia, penulisan dia saya yang mula tuliskan, saya yang mula tulis, dan dia orang ambil tambah cerita dia jadi mengapu. Jadi itu sebab saya hantar mesej tu. Minat saya Sarjan Hassan ni sebab saya terjumpa satu penulisan mengatakan bahawa Sarjan Hassan ni wataknya betul. Watak yang mana dia individu ni, batang tubuh tu wujud. Jadi saya cari, saya sampai satu masa saya tersekat. Dah tak boleh lah sebab tak ada siapa tahu kan. Sampailah dia ada satu buku yang ditulis oleh, saya tak ingat, buku Captain Hassan. Tapi dia tak tulis itu Sarjan Hassan. Okey. Dia tulis itu Captain Hassan. Saya ambil, saya beli. Buku tu dah tak jual lah. Saya beli, saya baca. Dan saya mula saya cari, saya kumpul. Saya kumpul sikit-sikit. Ini pada tahun 2000-an? Ya, dalam 2013-2014. Okey. Saya kumpul. Lepas tu, saya berjumpa dengan arwah Mama Asmira. Dia dalam perancangan, masa tu dia sedang buat dokumentari Sarjan Hassan. Dia jumpa dan kita bincang macam mana saya tolong dia untuk yang part di Negeri Sembilan, part di Tapah semua, Mama Ismira dan tim production yang uruskan. Lepas tu saya tengok dokumentari ni, dia setakat itu je lah. Siapa tengok dokumentari tu tahu, sebab dia keluar dalam RTM1. Jarang orang tengok. Jadi saya fikir, saya beritahu dengan Mama Asmira, saya nak bawa pameran Sarjan Hassan ke Seremban. Saya nak bawa anak-anak dia. Kita berbincang dengan Museum Negeri.
Okay, kita bawa dan kita berjaya. Kita bawa anak-anak semua turun dan saya bawa juga anak dia ke negeri FM untuk ditemual masa bulan kemerdekaan. Situ saya mula cari. Saya mula mencari siapa Sarjan Hasan dan dia memang dalam projek saya untuk menulis buku Sarjan Hasan. Berarti Sarjan Hasan dan Kapten Hasan yang buku abang beli tu orang yang sama. Sama Kapten adalah pangkat dia yang terakhir. Waktu dia berjuang yang P. Ramli dokumentasikan dalam filem tu pula dia masih seorang sarjan. Jadi itu je. Dia Hasan apa bang? Hasan bin Osman. Hasan bin Osman. Abang cerita dulu Hasan bin Osman lahir di mana, okay. Membesar, kisah hidup dia. Hasan bin Osman ni anak ketiga daripada lima orang adik-beradik. Tiga lelaki, dua perempuan. Lahir pada bulan Julai 1927 di kampung Gebok Mantin, Batu 12 Mantin. Ayahnya seorang guru agama, imam masjid, orang yang membuka masjid kampung, masjid Pekan Salat Tinggi. Dan juga orang yang membuka kampung Bukit Bangkung di Sepang. Masjid di Salat Bangkung, di Bukit Bangkung ayah dia yang buka, Osman juga yang buka. Di Salat Tinggi juga Osman juga yang buka, cuma dia jadi imam di Salat Tinggi. Okay. Ayahnya berkahwin dengan perempuan pantai di Seremban. Usia 7 tahun 8 tahun ibu dia meninggal. So datuk dia Penghulu Ismail, datuk dia seorang penghulu di mukim pantai, buat balik ke pantai dan membesar dengan datuk lah. Okay. Dia nak masuk solat, dia nak masuk solat Inggeris. Tapi ayah tak bagi. Hantar solat agama je. Oh, dia akan bersekolah agama. Solat agama. Kemudian membesar, membesar dengan datuk. Datuk. Tadi abang ada cerita tentang titik tolak yang mengubah hidup Hasan daripada seorang pelajar pondok, anak kampung yang hidup macam orang biasa. Tapi telah berlaku satu tragedi yang tak pernah dikisahkan dalam filem Sarjan Hasan. Kita tak jumpa kisah ni, sebab Sarjan Hasan yang difilemkan oleh P. Ramli diubahkan menjadi sebuah kisah romansa menggambarkan P. Ramli ni orang Taiping. Tapi titik peristiwa ni lah yang saya fikir paling tragik dan sangat menyentuh perasaan, iaitu apabila usia 18 tahun Hasan berkahwin dan pembunuhan terhadap keluarga dia. Abang boleh detailkan, penonton boleh share, pasal ini bahagian yang paling penting yang membawa titik tubuh Hasan yang dilahirkan sebagai anak seorang imam, dibesarkan oleh datuk saudara dia dengan kehidupan kampung sebagai pemuda kampung biasa. Tapi berlaku satu peristiwa yang kemudiannya menjadikan Hasan menyimpan dendam dan turunnya berjuang dan menjadi seorang yang sangat ditakuti komunis, malah disenaraikan sebagai nombor satu untuk dibunuh. Okay. Cerita sikit. Datuk dia, Penghulu Ismail tu datuk dia, bukan datuk dia. Datuk dia. Okey. Okey, dia dibesarkan datuk dia masa 1941 1942 Jepun masuk usia Hasan masa tu umur dia 17 tahun. 17 tahun 18 tahun. Kita tahu kalau masa tu remaja kena tangkap jabatan maut. Betul. Okay. Jadi datuk dia nak selamatkan dia ditangkap, kahwinkan dia. Okey. Dengan saudara jugalah di pantai. Okey. Selepas tu penghujung 1945 ketika itu komunis mula mengganas. 46-45 Hasan balik ke kampung ayah dia, ke Mantin nak bertemu dengan ayah dia dan bermalam di sana. Hasan berkahwin dengan perempuan, saya tak ingat nama kita tak tahu, tapi mak mentuanya namanya Siti Amai. Dia memang orang kaya. Siti Amai. Yang dikatakan orang kaya orang di kaya pantai. Pantai. Okay. Dia ada ladang getah. Dia ada kebau. Komunis tahu ni kalau nak cari duit kena jumpa dengan mak mentua lah. Boleh diperas, boleh ni lah. Tapi dia dah jumpa sebelum tu tapi tak bagi. Hari pada Hasan tak ada dan hari tu juga dia dapat duit, komunis datang lagi. Ini kita nama dia nama komunis tu kalau ikutkan nama dia Lau Sauti ataupun dia panggil Alau ataupun Ati. Okey. Dia masuk, dia minta duit tu, bumutua dia tak bagi. Oh, berarti Alau datang dulu, ketua komunis. Ha, komunis dengan gerombolan dia lah. Ha, gerombolan dia datang minta uang daripada dia tak bagi. Siti Amai ni. Dia tak bagi. Tak bagi. Lepas tu besok tu datang lagi, dia dapat duit, dia tahu dia dapat duit, dia datang lagi. Dia kata duit jualan kerbau tadi. Jual kerbau dengan nasi getah.
dia tak bagi, dia bunuh. Hasan tiada di rumah. Hasan tak ada rumah. Dia di mantin. Ketika itu isteri dia mengandung 8 bulan. Yang kena bunuh ibu mertua isteri Hasan yang 8 bulan mengandung, termasuk anak buah dia seorang lelaki. Lelaki. Oh, yeah. Isteri dia dibunuh maksudnya ketika dah 8 bulan. 8 bulan. Oh, itu yang menjadikan Hasan sangat trauma. Dia sangat trauma, dan besok tu dia balik, dia tengok rumah senyap, dia nampak titisan darah keluar daripada celah-celah lantai tu. Oh, kerana darah dah banyak dalam rumah tu. Dia marah masa tu. Dia betul-betul dia nak balas dendam. Tapi orang kampung dapat tahan dia. Dapat tahan dia. Sinilah dia pergi mula belajar. Dia belajar semua jenis ilmu. Dia pernah belajar dengan Kiai Saleh. Dia pernah belajar dengan Kiai Samsudin. Dia pernah belajar dengan satu guru agama di Bukit Katil, Melaka. Dia pernah belajar di Siliau. Dia pernah belajar di Sungai Udang. Mana saja ilmu guru-guru ini, ilmu akhirat, ilmu dunia, semua dia belajar. Okey. Ini ketika dia lepas transisi, dia berdendam marah dengan berniat nak balas dendam melawan komunis secara peribadi. Ya, betul. Belum lagi menyertai askar Melayu. Lepas tu akhir sekali dia belajar dengan Mufti Negeri Sembilan yang pertama, Syekh Ahmad. Okay. Dan masa dia belajar di Melaka, dia dipanggil balik kampung. Balik kampung, balik ke pantai. Balik ke pantai. Dari Melaka. Dari Melaka. Datuk dia kena tangkap orang komunis. Allah. Datuk dia pula kena tangkap. Datuk dia kena tangkap, bawa ke Titi. Titi ni masa zaman 1946-47 sehingga darurat yang pertama tu. Titi ni adalah kawasan black area. Titi di mana? Di Jelebu. Jelebu ni sembilan. Sempadan Pahang. Okey. Pahang. Tu kawasan aktif komunis ya? Ya, betul. Didaruratkan sebagai black area. Ya, betul. Datuk ni kena tangkap. Lagi sekali Hasan nak pergi selamat kan, tapi orang kampung tak bagi. Dalam seminggu Datuk dia balik dengan keadaan yang sihat. Tak ada apa-apa pun. Okey. Kalau ikut cerita keluarga, komunis cuba tembak Datuk dia tapi tak meletup. Cuba tikam, tak ada apa-apa. So komunis rasa takut, yang alau tadi takut pulang kan. Okey, alau ni yang dah bunuh isteri, isteri anak-anak anak saudara Hasan ni, dikatakan anak angkat mak mentua. Mak mentua. Alau ni juga kemudiannya menangkap lagi nenek Datuk si Hasan ni. Ya, betul. Okay. Dan Hasan ada perasaan kerana Datuk ni yang pelihara dia, betul? Betul. Okey. Datuk dia balik, lepas tu secara kebetulan 1946-47 pengambilan dibuka semula askar Melayu. Askar Melayu. So Hasan masuk. Hasan masuk sebagai batch yang ketiga. Ketiga. Dalam membentuk rejimen askar Melayu. Askar Melayu. Itu bermula tugas rasmi dia. Ya, sebagai askar. Sebagai askar. Dia masuk bukan pasal nak jadi nak tu pun, dia masuk nak balas dendam dia. Pasal kalau dia nak pergi individu orang kampung marah. Maka dia menyertai tentera. Dia masuk tu nak bunuh Dengan mission yang jelas. Mission dia sangat ni balas dendam. Tu saja. Dia bukan masa tu untuk berjuang atau apa, tak. Memang clear dia pergi tu untuk balas dendam. Dia latihan di Polisen. Okey, besar latihan tentera. Habis latihan dia ditempatkan di Satu Melayu. Okay, regimen Satu Melayu. Satu Melayu. Satu Melayu. Dia operasi, dia banyak operasi lah. Tapi operasi dia masuk, dia kalau dia pergi operasi tidak pernah yang gagal. Mesti ada yang bawa balik. Bawa balik tu berarti balik komunis yang dibunuh. Okay. Dia punya aim masuk operasi mesti mati. Ya. Sama ada dia mati ataupun komunis mati. Okay. Itu dia punya target. Okey. Okey. Dan biasanya kalau dia buat operasi, kalau contoh dia pergi dengan section, dengan platoon dia section, dia akan volunteer untuk ronda. Sebab tujuan dia memang nak cari kem komunis. Okey. Tuan-tuan, supaya tak keliru kan, saya ingat Supering nama abang ni kekal kan. Nanti orang kata saya berbual dengan siapa. Supaya maklumat ni tuan-tuan dapat pegang, kerana dia datang daripada Muhammad Khairi Hisham bin Muhammad Asyari ni, Abang Hisham ni. Dia adalah kurator galeri di Raja Tengku Jaafar ni, 9. Jadi nanti kalau saya tak beletak penuh-penuh, nanti tuan-tuan kata kita sedang bercerita kedai kopi. Tidak, ini adalah hasil kajian yang dijalankan untuk diterbitkan buku. Dengan dokumen daripada London, dengan melawat, dengan mengadakan puluhan wawancara dengan ahli keluarga, waris, pendengar cerita dan segala benda nak dikumpulkan.
bagi membolehkan sejarah Sarjan Hassan yang samar dan menjadi tokoh tambah banyaklah. Betul. Bila kita tengok dalam filem P. Ramlee kan. Hmm. Dan saya sendiri membaca satu artikel yang diterbitkan ketika filem tu dilancarkan, dikatakan nama sebenar Hassan ni adalah Yatim. Rupanya baru kita tahu bahawa penyamaran dan perlindungan kepada Hassan banyak disebabkan keluarga dia perlu dilindungi kerana pembunuhan. Ini saya fahamlah. Ha. Pasal dulu pun dibunuh, betul, kemudian cubaan membunuh yang begitu, betul, banyak. Ha, abang teruskan lagi supaya tuan-tuan maklum, kata kita sedang bercakap dengan seorang pengkaji, seorang kurator, seorang yang menyusul sejarah dengan sejarah serius. Kalau saudara dapat baca yang ni, walaupun bukunya tak dapat disiapkan kerana beberapa masalah teknikal, saudara baca laporan ni, saudara tengok gambar ni, kertas yang macam ni je ni pun, kalau sampai pada saudara, mengemang bulu roma. Sebab kita lihat semua kampung tempat rumah Sarjan Hassan membesar, kita akan lihat tanah perkuburan, keluarga tempat isteri yang awal Sarjan Hassan kahwin dibunuh dengan mak mertua dia, kita akan dapat lihat semua. Tapi kenapa titik kisah Sarjan Hassan ini menjadi hampir gelap? Kecuali dibenarkan, dicerahkan bila Abang Khairi masuk dan dia membantu penerbitan dokumentari. Tapi kata Abang Khairi, dokumentari tak berkembang dengan begitu baik dari segi penceritaannya, bagi membolehkan masyarakat berbual tentang Sarjan Hassan yang sebenar. Okey, kita dah ada 900 orang dengar sekarang. Ini topik yang saya mula nak pergi pada perjuangan. Sarjan Hassan bin Osman. Osman. Dengan dendam kerana isterinya yang dikahwini pada usia 18 tahun dibunuh dalam keadaan hamil 8 bulan. Betul. Mertuanya dibunuh kerana Ahlau, ketua komunis pada waktu itu, ingin merompak wang hasil jualan getah dan juga kerbau. Betul. Juga dibunuh anak saudaranya yang membesar bersama dengan Hassan. Betul. Hassan berusia 18 tahun. Betul. Kemudian Hassan pergi berguru. Betul. Asal disebut saja siapa yang berada di selatan tanah air yang hebat ilmu agamanya, Kiai Syamsuddin, Kiai Saleh, seorang guru yang tak dapat dikenal pasti namanya di Bukit, betul, Katil, dan kemudian dengan Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Negeri Sembilan. Betul. Hassan pun bersedia. Betul. Hassan ni nak pergi balas dendam secara peribadi, tak dibenarkan oleh kampung. Betul. Kemudian tahun 45-46, Askar Melayu membuka intik pengambilan. Betul. Maka Hassan menyertai intik yang ketiga. Betul. Kemudian Hassan dibawa menyertai Brigade 1. Betul. Askar Brigade Melayu. Betul. Abang dah cerita operasi tadi, di mana dalam prinsip Hassan, kalau aku pergi operasi, kalau aku tak bawa balik mayat komunis, biarlah aku mati di medan tempur. Betul. Itu menjadikan perkisahan Hassan, dia berjaya dalam semua operasinya. Betul. Membawa pulang. Betul. Hingga abang ada kata satu operasi yang terhebat Hassan pula ni, perangai dia tuan-tuan, nanti abang akan jelaskan perangai Hassan ni adalah kalau masuk dia tidak mendedahkan pasukan daripada bahaya. Jadi dia camp kan dia move berseorangan, menjadikan perjuangan Hassan ni seolah-olah dia menganggap menyertai angkatan tentera batu loncatan dia. Betul-betul macam tu. Misi aku ada nak bunuh komunis dengan cara yang betul. Okay, abang cerita operasi-operasi yang Hassan tak pernah Dia banyak operasi ya. Yang saya boleh ceritakan, dia operasi dia masa tu di ronda dua orang. Ronda tengok kawasan keliling. Ini masih lagi tahun darurat ya? Darurat. Kita anggap 48 bawa 50 ya, gitulah. Dia dua orang dan dia jumpa camp askar. Jumpa camp komunis. Camp komunis. Kawan dia ni, buddy ni, suruh balik, suruh dia nak ajak balik. Oh, panggil, rakan berjuang ni nama buddy. Tak, dia, kita panggil askar buddy kan. Dia punya, oh, buddy, oh, rakan trooping. So dia ajak balik lah, panggil yang lain. Tapi saya kata, kau duduk di diam. Kita pergi. Dia ambush seorang. Dia cuma beritahu kawan, kau tembak je. Aku suruh tembak, kau tembak je. So dia ambush. Kejap dia ada kat sini, lepas tu dia lari kat sini, dia tembak. Komunis ingat dia ramai. Oh. Sebenarnya dia seorang je. Okay. Tapi dia buat bising lah, macam seolah dia ramai. Dia dapat bunuh masa tu 4 orang. 4 orang, 5 orang. Okay. Tu komunis yang lain tu lari lah. Lepas tu ada beberapa lagi yang dia buat operasi di Pahang pun begitu juga. Sehingga kan dalam ranking komunis, dia nombor satu untuk dibunuh. Okay. Kalau kita pernah tengok cerita Ali Baba Bujang, Ali Baba punya Bujang Lapuk. Kan. Ali Baba 40 pencuri. Ah, 40 pencuri. Kita tengok The X Pangkah Umar tu. Itu cerita betul tu. Walaupun P. Ramlee jenaka kan, tapi idea adalah kerana nanti kita akan cerita macam mana P. Ramlee berkawan baik dengan Sarjan Hassan. Itu cerita betul kan. Itu betul. Itu teknik yang memang komunis guna dulu kan. Komunis guna untuk bunuh Hassan. Dia ditapah. Masa tu Hassan dah berpindah daripada dia. Okey, lepas dia apabila empat Melayu ditubuhkan, Hassan masuk empat Melayu, dia jadi sarjan di empat Melayu. Okey. Base di Tapah.
Jadi di Tapah ni dia tak ada dalam kamp. Dia hanya satu-satunya askar yang tak ada dalam kamp. Dia duduk di luar. Dia dibenarkan duduk kat luar. Jadi dia tak duduk dalam kamp. Nama dia tersenarai yang pertama. Jadi komunis nak bunuh dia, pangkah rumah dia. Oh, siang datang tanda. Tanda. Untuk X. Oh, X. Dia pangkah, malam datang. Tak jumpa pangkah tu. Rumah tu dia tak jumpa. Okey. Dia dia ada rumah. Rumah tengah-tengah tak ada. Tak dilihat oleh komunis. Tak dilihat, tak nampak. Okay. Di gabung ni dia tak nampak. Tapi memang cerita tu memang betul. Okay. Dari dalam Piramdi dia jadikan jamban. Okey. Okay. Ini dia memang rumah betul. Rumah betul. Okay. Dia pangkah. Itu yang pertama. Yang kali kedua, komunis hantar perempuan Cina. Perempuan Cina. Memang amoi lawa lah dia hantar. Dia hantar Hasan tahu komunis tu, perempuan tu memang datang nak bunuh dia. Memang dihantar sebagai spy. Kalau dia cuai, dia akan mati dibunuh. Betul. Untuk goda dia, untuk bunuh dia, supaya dia keluar, macam-macam lah. Tapi Hasan layan, bawa balik rumah, jejak makan, isteri dia masak, tidur kat rumah. Hasan ra'i kan dia. Dan dia tengok Hasan pun semayang macam biasa, tak ada, seolah tak ada apa-apa pun. Sampai kan Cina tu buat keputusan diseradi. Okay, dia terdakwah oleh akhlak Hasan yang baik. Dia kata dia tak pernah jumpa lagi askar yang sebegitu. Itu memang jelas dia tulis. Dia tak pernah jumpa lagi askar yang sebegitu. So dia letak, dia berhenti, dia keluar dan bawa salah seorang yang dia bawa tu diislamkan oleh Hasan. Oh, dia bawa lagi kawan dia datang. Dan seorang tu masih Islam. Kita jumpa yang Cina ni. Masa tu kita cari, kami cari. Oh, menjejak sejarah-sejarah ni, jumpa Cina ni yang masuk Islam ataupun yang cuba menggoda Hasan? Yang cuba menggoda Hasan. Okey. Okay. Tapi dia tak ngaku. Dia tak cerita siapa dia. Dia tak ngaku. Dan keluarga di sini pun dia tak tahu dia komunis. Okay. Dia tidak pernah ceritakan latar belakang dia. Okey. Saya ingat masa kita jumpa, kita cari tu umur dia dah 90 lebih kan. Kita dah tak ada. Dah meninggal lah. Sebab kajian yang dibuat oleh Tuan Syahrir adalah 2014, 2015, 2016, 2017. Hinggalah kajian itu terhenti. Nanti kenapa kajian itu terhenti, kita cerita kemudian. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan faham, bila kita cerita tentang Sajid Hasan ni, banyaklah unsur-unsur mistik kan. Banyak. Jadi tuan-tuan, nanti yang mana masuk, nanti tuan-tuan akan tolak. Tapi sebahagian daripada pemegang cerita akan yakin kerana Hasan telah berguru dengan banyak guru-guru yang terhebat ilmu agama di dunia dan akhirat. Kita kata tadi dengan Kiai Syamsuddin, dengan Kiai Saleh, dengan seorang guru yang tak dapat dicari nama dia, tapi adalah seorang guru termasyhur di Bukit Katil. Dan dia belajar juga ilmu dunia akhirat daripada Mufti Negeri Sembilan yang pertama, Syamat. Jadi tuan-tuan, kita ambil gender dan cara terbuka bila menceritakan bagaimana tanda X untuk bunuh rumah Hasan bila datang malam tak dapat dibunuh. Dan kita ambil juga satu iktibar bagaimana datuknya yang ini banyak ilmu agama ditawan oleh komunis Ahlau di pantai ni, bila dibawa ke hutan terpaksa dilepaskan. Kan orang dulu-dulu ni keadaan dia berbeza dengan pemikiran sekarang. Jadi saya nak saudara rasionalkan aja. Kita rasionalkan aja. Okey. Setelah Hasan bekerja dan berperang. Okey. Berapa banyak tempoh yang dapat dikesan dalam kajian abang? Saya tuan-tuan, walaupun ini ni besar ni dia manuskrip ni, kalau sampai ke tangan tuan-tuan, banyak benda yang sebenarnya 90% kita tak tahu. Ini antara ringkasannya yang abang ni buat daripada hasil kajian dia yang tak dapat nak dibukukan, yang kita bincangkan kemudian nanti. Okey, saya cerita dah banyak operasi. Kemudian, apa lagi yang abang temui ya, secara peribadi perjalanan abang? Operasi dia banyak lah. Operasi dia banyak. Dan kita yang kita dapat jejak dalam 10 operasi. Banyak lagi operasi yang kita tak tahu. Kita jangan lupa walaupun Hasan ni seorang tentera, kita ingat dia pegang senapang dia seorang penulis yang baik. Hasan dia seorang penulis yang baik. Okay. Dan kita tahu dulu askar dia, dia kerja dia operasi tak ada operasi. Masa untuk suka dia tak suka tak boleh nak keluar makan. So jadi Hasan ni dia buat skrip, buat pentas filem, drama pentas ketika dia berkhidmat dengan pasukan tentera. Ya. Dia juga menjadi penulis skrip, bagi skrip, bagi bahagian kesenian tentera lah. Ya, dia juga adalah pengarah untuk pentas tu. Oh, drama tu. Okey, maksudnya Hasan juga punya bakat seni lah. Ya, dia menulis, dia menulis skrip, dia juga menjadi pengarah pentas, dan dia juga pelakon.
Dahsyat Hasan bin Osman dia, dia, dia ceritakan pasal diri dia. Dia tak cerita pasal lain, dia cerita pasal diri dia. Setiap kali dia balik operasi, dia akan dramakan. Setiap kali dia balik operasi, dia akan dramakan. Oh, itu proses dia menulis tu, operasi. Balik tulis siapa berlaku operasi, dramakan untuk tujuan pementasan Angkatan Tentera Malaysia waktu tu. Untuk masyarakat awam, supaya tahu apa yang tentera lakukan. Sebab zaman tu filem belum ada, drama besar kuas dia kan. Jadi pementasan yang akan dapat banyak. Dia lebih kurang untuk happy hour lah, kalau kita panggil, kalau kita panggil sekarang. Itulah kerja dia. Sampai satu ketika P. Ramli datang ke Tapah, Perak. P. Ramli, Aziz Jaafar, Saloma, Nomadiah, Saadiah. Masa tu ada kan dulu tentera selalu panggil artis untuk buat sembahan. Masa ni Hasan pentaskan drama dia. Supaya di tengah-tengah arti popular ni ada persembahan daripada pihak tentera. Dibuat dan masa itulah P. Ramli nakkan filem, nakkan skrip tu. Oh, P. Ramli tengok drama pentas Sajan Hasan tu, kemudian dia jumpa dengan Hasan sendiri dan dia nak skrip. Dan Hasan setuju. P. Ramli minta Hasan untuk tulis semula skrip yang lebih lengkap. Okey, penulisan semula juga oleh Hasan? Ya. Ini maklumat yang salah sebelum ni, mengatakan P. Ramli beli raw. Tak. Dengan membayar sagu hati. Tak. Kemudian dia tak. Jadi keseluruhan filem tu pun Hasan bin Yatim yang tulis. Yang kita tonton Hasan bin Osman. Hasan bin Osman yang kita yang kita tengok sekarang ni. Hebat tuan-tuan. Hasan bukan sebarang orang berjuang di hutan, karyawan dan juga menulis sebuah filem yang kita boleh anggap sebagai karya tugi lah. Kalau sebut P. Ramli ni, tak boleh dilupakan daripada filem Sajan Hasan. Dan dia ditulis oleh Sajan Hasan tu sendiri. Okey. Dan P. Ramli bayar RM10,000. Okey. Sebagai dipanggil apa? Ganjaran, bayaran skrin. Kita panggil honorarium. Bila P. Ramli tengok filem tu, dia setuju dan dia lepas tu dia balik kan, dia balik, dia study balik. P. Ramli style dia kalau dapat satu skrip tu, dia tak akan ambil 100%, dia akan dia akan olah. Masa ni lah P. Ramli sedar bahawa kalau dia teruskan filem tu, filem tu akan disabotaj. Okey, kerana bersifat sangat anti komunis. Sebab dan tahun filem tu dihasilkan 60-an, komunis masih lagi kuat. P. Ramli bukan pasal anti komunis, sebab Hasan. Sebab nama dia tu Sajan Hasan. Oh, takut keselamatan Hasan. Takut masa tayangan dalam program di bom. Oh, bom bakar semua. Okey, kerana Hasan dah jadi musuh nombor satu. Betul. Jadi bila P. Ramli cuba memegah-megahkan Hasan, dendam komunis kerana banyak anggota dia dibunuh oleh Hasan akan meruap. Betul. Jadi akan ada implikasi pada pengumuman pawagam. Betul. Jadi dia inilah, dia P. Ramli ubah. Jadikan ambil watak tu masih sama. Tapi cerita tu tukar kepada zaman Jepun. Okey, tidak pada zaman komunis. Tidak. Dan Hasan pula berasal daripada Taiping. Tidak anak Jati Negeri Sembilan. Okey. Dan dengan persetujuan Hasan. Dengan persetujuan Hasan, kerana Hasan yang menulis. Ya. Yeah. Dia ada sebablah kenapa dia tukar pada Taiping, tak masuk pada pantai ni kan. Ada nanti kan saya akan terangkan juga. Jadi P. Ramli ubah semua skrip tu. Jadi seolah-olah P. Ramli tulislah. Sebab dalam tu tak ada nama Hasan lagi. Dia cuma ambil watak saja. Okey. Okey. Kalau kita tengok perjuangan Hasan ni, dia setakat rekod yang kita jumpa, dia terima pingat daripada Queen dan King. Tidak kurangnya tiga, King George dan juga Queen Elizabeth. King George 2, Queen Elizabeth 1. Tapi sayangnya dia bakar benda tu. Hasan bakar semua. Ada satu peristiwa yang kemudiannya mengecewakan Hasan. Ya, betul, dia kecewa, dia bakar. Tadi dia sarjan, dia lepas tu dia ditawarkan ke naik jadi pegawai. Dia ditawarkan jadi pegawai. Dan dia adalah orang yang pertama dilantik sebagai pegawai, bukan daripada sekolah Melayu, bukan daripada sekolah Inggeris. Daripada pondok. Dari sekolah pondok. Dia naik ke lieutenant dulu. Lieutenant. Sebab dulu dia tak ada lieutenant muda, terus ke lieutenant. Lieutenant. Dia latihan, dia naik, dia ditawarkan naik pangkat tu pada tahun 1956, hujung 56, awal 57, dekat nak merdeka. Dia latihan, dia habis latihan, dia keluar, dia dipindahkan ke Lima Melayu. Regimen Lima Melayu. Lima Melayu. Lima Melayu. Tugasan dia yang pertama adalah buat operasi di Kuala Kubu Baru.
Okey, Selangor. Kuala Kubu. Dia cuma dapat informasi ada gerakan komunis di Kuala Kubu Baru di ladang Waterfall. Waterfall Estate. Okey. Dia pergi, dia cuba buat ambush tapi tak ada, tak ada kesan sebab dia pergi tu memang tak ada, tak ada kesan pun. Okay. Komunis. Yang dia nampak hanya penuhi getah. Yang yang menoleh getah macam biasa. Hari-hari dia itu je yang nampak. Tak jumpa. Sampai satu ketika dia nampak ada, dia tergagak untuk buka satu tong. Dia jumpa satu tong getah. Dia jumpa, dia buka. Ini tahun 56, 57. 20 Ogos 1957. 11 hari sebelum merdeka. Ya. Dia buka tong tu, dia jumpa, dia nampak plan Sedia Merdeka. Dan di mana lokasi Pesuruhjaya British, di mana lokasi Agong, di mana lokasi Tunku Abdul Rahman, Tuan Menteri dan sultan-sultan yang lain, dan di mana susunan bom letak. Oh, berarti di Sungai Buloh sedang ada satu gerakan komunis untuk sabotaj, sabotaj sambutan Hari Kemerdekaan. Ya, betul. Ah, okey. Dia jumpa dan barulah Hasan tahu rupanya di situ ada, dia ada tulis ada 12 orang ketua komunis yang datang berkumpul di situ. Dan dia, dia nampak yang yang motor getah tadi, yang motor getah ni semua ketua komunis. Oh, berarti untuk mensabotaj Hari Kemerdekaan, ketua-ketua komunis yang berselerak ni daripada Singapura, daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Kelantan, daripada Perak, daripada Negeri Sembilan, semua turun. Turun untuk mengadakan mesyuarat. Betul. Nasib baik Hasan buka, dia buka. Dan dia jumpa dia bahawa jumpa, mesyuarat betul tu adalah memutuskan ini pelan kita. Betul. Sabotaj Hari Merdeka. Jadi dia dia bawa balik. Jadi memang dia masih di, lepas tu polis yang tentera tengok. Stadium memang jumpa. Memang jumpa. Jumpa bomnya? Jumpa. Dan kemudian baru ditanggal? Boleh buka semua. Allah. Cuma malah, cuma cerita itu tidak disiarkan dalam akhbar di Tanah Melayu masa itu. Tapi abang jumpa dokumennya? Di Singapura. Di Singapura? Okay. Dalam, kita tengok dalam di arkib, arkib Dusan Melayu, dia cari. Tak ada. Tak ada. Di arkib NST, di Bangsa, tak ada. Tak ada. Tapi kita tengok di Singapura, ada. Arkib? Singapura. Okey. Dan akhbar dia tulis itu sabotage by terrorist untuk gagalkan kemerdekaan. Oh. Dia tulis semua. Besar dia Hasan dalam kes tu. Berarti kalau Hasan tak pergi ketika menerima maklumat dan melancarkan gerakan, walaupun Hasan tak dapat bunuh, betul, tapi dia buka tong getah itulah menjadikan akhirnya kita dapat merdeka. Menjadikan merdeka tak disabotaj. Kalau tak, kita, besar kemungkinan kita tidak merdeka masa itu. Kalau letupan tu berlaku akan menimbulkan suasana yang lebih complicated. Kita tanya, kita tanya kenapa kenapa tidak keluar dalam akhbar masa itu? Sebab dia satu satu big news untuk Tanah Melayu, tapi tak keluar. Kita tanya. Alasannya adalah untuk mengelakkan rakyat takut. Sebab masa itu orang nak segera nak sambut merdeka. Merdeka. Okey. Jadi dia tak keluar di berita sini. Dia cuma keluar di Singapura. Dan itu ya, kita rugi lah kat situ. Kita kerana kita tak ada dokumen. Tapi abang dapat catatan dah cukup lah. Pasal itu adalah berita yang boleh dianggap sebagai mendukung kenyataan bahawa sabotaj Hari Merdeka tu ada. Betul. Okay. Dia lepas tu dia jasa dia pun tak dikenang pun yang tu. Jasa dia tidak dikenang pun. Jadi dia rasa macam sebab masa tu lepas tu dia dapat, jadi dia dapat ujian naik pangkat jadi kapten. Setiap kali dia nak pergi ujian, setiap kali itulah dia dihantar ke operasi. Dia dua kali dia pergi ujian. Kali pertama dia pergi, dia kena hantar operasi, balik operasi dia pergi, dia pergi ni dia hantar. Lepas tu dia dapat lagi sekali. Pun juga dia hantar ke operasi sehari sebelum dia untuk pergi ini. Saya tak faham tu, kenapa ada sabotaj untuk Hasan? Ya. Yeah. Sabotaj untuk menghalang Hasan naik pangkat. Ya. Yeah. Okey. Sebab ada 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 sabotaj yang tu. Sebab kita tahu tadi Hasan dia seorang sekolah pondok. Okey. Okey, dia tegur seorang pegawai. Okey. Pegawai atasan dia yang bawa perempuan dalam mes dan minum.
Oh, ini pun bagi yang tak nak dengar. Hassan dalam kedudukan dia sebagai masa tu masih berpangkat Lieutenant. Merasakan bahawa budaya pegawai-pegawai tentera membawa perempuan. Balik perempuan kan? Bermaksiat. Itu tahun 60-an ya? 60-an. Di mes. Maksiat di mes adalah satu yang tak sewajarnya berlaku. Hassan buat teguran. Dia teguran. Apa risiko? Dia kena senarai hitam. Di senarai hitam? Oh, itu sabotaj untuk kenaikan pangkat tu. Berarti besok dia ada peluang naik pangkat, dia dihantar ke operasi. Dia naik pangkat, dihantar ke operasi. Ini tuan-tuan, nah, saya cerita, sabotaj inilah yang akhirnya kemudiannya memadamkan nama Hassan. Kita kena ingat kenapa nama Hassan bin Osman padam. Ha, kerana ini insiden yang paling penting yang tuan-tuan kena tahu. Kita fikir kata zaman dah berlalu, ini peristiwa 60 tahun lebih, tak boleh disimpan dan disembunyikan pada pengaturan rakyat Malaysia. Bahawa Hassan, kerana dia datang daripada latar pegawai yang satu-satunya sekolah pondok. Di tengah-tengah, pegawai yang kebanyakannya beraliran Melayu ataupun dididik di bawah sekolah British. Pada tahun-tahun di mana pegawai tentera masih lagi mempunyai kedudukan istimewa untuk menggunakan mes. Mes ni minum arak apa semualah. Dan kerana Hassan ni sekolah pondok, dia menentang budaya tersebut. Betul. Sabotaj untuk dia, asal ada exam naik pangkat, kau ke hutan. Betul. Naik pangkat, kau ke hutan. Betul. Untuk apa, memastikan Hassan ni tak berjaya dalam kejayaan. Betul. Ini bermula titik-titik bagaimana sejarah Hassan terpadam. Lagi Pak? Dan dia diberhentikan. Dipecat atau diberhentikan? Diberhentikan. Diberhentikan. Sebab bila dia gagal ujian tu, dia untuk naik pangkat tu diberhentilah. Dia tak dapat naik pangkat, dia diberhentikan. Dia diberhentikan. Hassan bukan resign ya? Kan? Dan istilah sekarang Hassan dipecat. Nah, lebih kurang itulah. Hassan diberhentikan. Diberhentikan tanpa perbasan. Tahun 62, 63. Itu bermula titik plot cerita ni berubah ni. Hassan merajuk dan Hassan tak mau diri dia dikenali. Ya, sejarah mengenai Hassan dipadam. Ya. Bila abang pergi ke ATM pun tak wujud pula nama orang Hassan bin Osman. kerana tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, ini penting. Lepas 60 tahun kita tak boleh terus biarkan kita hidup dalam kekaburan mengenai sejarah sahaja Hassan. Kerana kalau lama-lama kita bergantung pada cerita P. Ramli, ya, Hassan akan terus hidup. Tapi siapa Hassan yang sebenar? Ha, itu yang perlu kita ketahui. Satu, jasa Hassan bukan sahaja tentang era komunis yang dibangkitkan oleh P. Ramli. Bukan sahaja sekarang itu, Hassan menyelamatkan satu operasi sulit pihak komunis di ladang Waterfall, Kuala Kubu Baru, untuk mensabotaj dengan letupan yang nak bunuh senarai orang-orang penting pada pengisytiharan merdeka bagi menggagalkan pengisytiharan. Kemudian Hassan disabotaj. Ya. Hassan diberhenti. Di mana Hassan pergi selepas tahun 63? Dia tulis surat kepada Tunku Abdurrahman, Perdana Menteri. Perdana Menteri. Dia tak dilayan. Dan dia tulis surat kepada... Perkataannya, dia menulis surat kepada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Yeah. Menuntut keadilan bagi diri dia. Term dia tidak dilayan. Tidak layan. Okey, bagi adil. Term dia tidak layan. Surat itu tidak mendapat perhatian. Okey. Dia tulis surat kepada Tun Razak. Dia juga menulis surat kepada Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak pada waktu itu. Tun Razak layan. Tun Razak layan. Okey. Dia ceritakan apa masalah dia. Tun Razak... tak boleh masuk lah. Boleh semula dalam askar. Tapi Tun Razak masukkan dia dalam askar utaniah. Okey, selepas disingkirkan daripada askar Melayu, Tun Razak bantulah. Ini betul. Orang jasanya banyak. Masuk dalam askar watania. Dan dinaikkan pangkat sebagai kapten. Kapten. Okey. Jadi dia berkhidmatlah lebih kurang dalam 10 tahun dalam askar watania. Dia berhenti itu dalam dia berkhidmat dalam 10 tahun, 1972 dia surrender sebagai askar. Dia terus berhentilah. Okey. Itu baru panggil dia meletakkan jawatan ya. Tadi dalam askar Melayu istilah paling diberhentikan. Istilah moden dipecat. Okey, kerana apa ni, satu sebab dendam pegawai tadi. Dendam pegawai. Yang kedua sebab dia tak lulus peksa. Tak lulus peksa. Dua alasan. Lepas tu Tun Razak yang dikatakan kawan baik dengan dia, Tun Razak yang dikatakan selalu merujuk kepada dia soal keselamatan negara, tak mau buanglah seorang anak Melayu yang banyak jasa. Betul. Maka dipindah kepada watannya. Jadi Hassan kerja tahun 63 sampai yang meletakkan jawatan tahun 72. Kemana? Tahun 72 Tun Razak ambil dia sebagai penasihat keselamatan. Secara rasmi atau rasmi. Oh, untuk pribadi. Nah, secara rasmi dan pribadi kepada Perdana Menteri. Kepada Tun Razak ya. Okey. Sebagai lepas tu 13 Mei 11 tu. Oh, tahun 69, 13 Mei 72. Bila Tengku letak jawatan, berlaku peristiwa 13 Mei, Tun Razak memerlukan seorang untuk mahir dalam perancangan keselamatan. Maka ambil dia sebagai penasihat. Okay.
dia makin dia bekerja dengan Tun Razak. Tun Razak pernah hantar dia ke Sarawak, ke Sabah. Sebagai pengarah pilihan raya Sabah 1975. Oh, okay. Dia pernah ada dalam SPR ya. Ha, hebat dia, dia pengarah pilihan raya. Jadi masa tu apa ni? Haris Saleh menang jadi Ketua Menteri. Okey. So Sarjan Hassan lah. Saya guna istilah Sarjan Hassan dialah yang menyusun strategi untuk membagi kemenangan kepada Haris Saleh. Okey. So dia yang dia yang political strategi dia yang terlibat. Daripada abang cerita, Hassan Aswan brilliant eh. Maksudnya mempunyai IQ yang sangat tinggi eh. Bila perang dia tahu strategi perang. Bila dia menguruskan tentang dinamik ketenteraan, dia menentang budaya arak dan juga maksiat dalam tentera. Kemudian apabila dia dipindahkan ke apa ni apa jawatan penasihat Perdana Menteri, dia faham bagaimana pula mengurus politik. Metodologi politik. Seorang strategi. Dia balik 75, lepas tu dia balik dia tak ada lagi lah. Dia tak terlibat lagi dan biasa dia masa tu juga saya tak ingat Puduraya bila tubuh bila dibuka. Ya, okey, bangunan Puduraya 1974. Tu saya ingat sampai 74 Puduraya dibuka. Tun Razak bagi dia satu gerai. Sebagai satu, hadiah. Sebagai hadiah. Oh, dia lot-lot kedai tu. Kedai satu makan. Dapat kesan jasa. Kalau kita tu dulu zaman 70-an, 80-an, 90-an kalau bas SKS kan beratur panjang keliling apa ni? Puduraya tu. Tangga yang sebelah bawah dekat hotel Jalan Petaling Street, Kota Raya. Kita naik tangga tu kedai pertama. Itu kedai dia. Saya rasa semua orang biasa tengok kedai ni. Siapa yang tua orang dia saya kan? Siapa biasa orang lama orang lama akan tahu. Sebab kita main pudu selalu zaman diceritakan 80-an ni pudu ni renovate dah late 90s. Saya pun biasa makan kedai tu. Tak tahu pun kedai dia. Jasa Pahlawan. Siapa yang pernah makan di restoran Jasa Pahlawan? Itu adalah restoran milik Sarjan Hassan, Lieutenant Hassan dan Kapten Hassan, hadiah ehsan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Razak mengenang jasa Hassan sebagai pensionan lah, orang dah pencen waktu tu kan. Jadi Hassan ni berniaga kedai makan milik keluarga dia. Dia pun juga berniaga, dia settle down semua, duduk di 9. Dia meninggal tahun 1991. Sakit jantung 1991 pada usia tahun 27, 30 30 sampai 60, 64 tahun. Tidaklah begitu berumur tapi disebabkan sakit jantung. Sebelum dia meninggal, dia bakar semua fail. Atas prinsip? Kecewa. Kecewa. Dia bakar fail operasi dia, dia bakar semua gambar-gambar operasi dia, dia bakar semua sijil watikah, ingat dia. Apa saja fail yang berkaitan dengan diri dia, dia bakar. Yang abang kata fail tadilah mengandungi gambar gambar komunis yang dibunuh, operasi gambar operasi yang berjaya, orang yang dia tangkap, semua dia bakar. Saya sendiri tanya anak dia, anak dia sendiri melihat, anak dia sendiri melihat ini berdasarkan pertemuan abang dengan semua saksi mata yang masih ada. Itu abang menyusun cerita sejarah ni kerana anaknya masih ada, dia ceritanya masih lagi. Jadi membakar semua dokumen-dokumen yang kita tak boleh jejak sekarang telah dilihat oleh anaknya depan kepala. Kerana ada sumpah yang Hassan buat. Okey, dia dia tak nak dia tanya kenapa dia bakar, dia cuma kata dia kecewa sebab jasa dia tidak dihargai, pengorbanan dia tidak dihargai. Dia cuma kata biar aku tidak dikenali di mata orang tapi dikenali dalam anak dan cucu aku. Oh, itu menjadikan sekarang rahsia dia kita tak begitu banyak tahu kerana Hassan kata cukuplah anak cucu. Anak cucu dia tahu cukup. Dan dia sebagainya kita tadi dia pandai menulis dia menulis dia menulis dia adalah cerita-cerita yang disusun untuk anak dia dan dia tinggalkan satu setiap orang. Apa dapat tengok teks ni? Saya dapat teks. Allah Akbar. Saya dapat yang anak dia bagi satu saya. Milik anak dia bagi saya. Apa yang Hassan tulis? Dia nasihat agama, nasihat perang. Tak ada, dia banyak-banyak cerita pasal apa, apa yang berlaku pada diri dia, operasi-operasi itu je. Dan juga kata-kataan akhbar yang berkaitan dengan dia ke? Yang operasi dia. Dia serang pada dia, biar aku tidak dikenali di mata orang tapi aku dikenali di hati anak dan cucu aku. Itu je. Sebelum dia meninggal, dia bakar semua. Dan saya sempat jumpa dengan kawan baik dia. Kawan baik dia ni Pak Ali. Pak Ali pun dah meninggal. Pak Ali ni lah lepas dia pencen tu, Pak Ali ni ikut dia. Jadi dia memang dia bakar habis lah. Memang tu sebab tak ada kesan. Tuan-tuan tahu tak, rumah Hassan yang telah pun tempat Hassan membesar rumah atuk dia, dalam dokumen ni ada yang saya tunjuk tahun-tahun Hassan membesar. Waktu Abang Syahrul pergi, pingat ni bersepah atas lantai. Ini adalah pingat yang diberi oleh King yang dan juga pingat PPN.
Ni pingat pangkuan negara. Pangkuan negara. Dan ni satu lagi pingat yang diberi oleh King. Kerana lepas King Edward ni, King George. King George pun kita ada Ratu Elizabeth kan. Ni King bagi kerana Hassan sempat berada dalam dua era, era King George dan juga Ratu Elizabeth. Pingat ni katanya dijumpa bersadai gitu je, sebab rumah tu dah jadi rumah tinggal. Jadi Abang Syarif ambil dan simpan. Jadi saya bila pegang pingat ni tuan-tuan, kalau pergi pasar karat, kita ingat benda-benda biasa. Betul. Tapi ini ditemui sebagai, sebab tak boleh dibakar, dia besi. Cuma dua lagi pingat tak dapat ditemui, ya, sebab dia dapat daripada King satu. King dua. Dua. Daripada Queen Elizabeth satu. Betul. Jadi kita tak jumpa lagi dua lah, tak tahu mana pingat. Betul. Tu, ya. Cuma yang ini je. Ha. Tak dapat asan bakar dan tak dapat asan buang. Betul. Jadi, yang dekat rumah. Yang di meja lah. Meja dia belajar tu pun ada. Tapi ada. Meja tu kita serahkan, saya serahkan kepada muzium. Muzium. Itu yang menarik tu. Saya bila tengok benda ni, rasa terharu. Kerana masih ada lagi tinggalan Sarjan Hassan yang dapat dipegang oleh orang awam. Kerana yang lain-lain tu kebanyakannya adalah tulisan, catatan-catatan operasi dan juga pengalaman yang dia wariskan kepada anak-anak dia supaya nanti dikisahkan pada cucu. Cucu dikisahkan pada cicit. Tapi kerana Abang Syahri adalah seorang kurator daripada Muzium Muzium Diraja Tengku Jaafar, dan dia membuat kajian mengenai Sarjan Hassan sejak tahun 2014, maka dia ada akses. Sekarang kita nak pergi pada soalan. Tuan-tuan kalau nak lock buku ni, kita tak ada buku tentang Sarjan Hassan. Nanti kita akan cerita. Cuma nanti Abang Syahri ni juga membuat kajian mengenai Tanpa Ampun ni, iaitu Spencer Chapman. Ni semua dokumen-dokumen Spencer Chapman, operasi-operasi Spencer Chapman ni, kalau kita baca buku, Abang Hassan, Abang Syari dia gelak lah, sebab dia jumpa semua dokumen ni, laporan-laporan yang kemudiannya dibukukan sebagai Tanpa Ampun ni. Ni semua ada. Dia juga membuat kajian sampai mengumpulkan semua dokumen. Jadi dia mahir dalam ni. Tapi malam ni kita nak tumpu Sarjan Hassan. Chapman kita datang lain. Manakala yang ni pula Abang Syaril mengumpulkan bersama kawan-kawan dia segala dokumentasi mengenai Kolopilah, makanannya, orangnya, budayanya. Kalau tuan-tuan nak log, malam ni kita belanja dua combo ni 100.5. Buku ni saja 100. Okay, tapi saya belanja dengan combo. Kita ada 40 set je. Sebab ini limited edition yang kita nak jadikan pada sesi malam ni. Jadi kita ada 40 set je tuan-tuan boleh lock. Kalau tuan-tuan nak lock buku ni 80 buku ni. Tapi saya suruh dulukan buku ni. Pasal buku ni saya boleh jual biasa. Saya ada, masih ada stok banyak. Ini saja 40 stok limited edition sempena ZRA Stream yang akan kami chop ZRA Stream. Berarti saudara memilikinya melalui sesi bersejarah malam ni. Saya akan pindah ke YouTube dan simpan sebagai dokumen penting. Lock. Kalau nak, utamakan buku ni dulu. Kalau berduit, ambil 2, 100.5. Kalau limited, ambil ni dulu 100. Okey, terima kasih. 40 buah je yang kita ada. Bang, dalam abang punya semua susunan fakta ni. Okey. Saya baru, saya dengar, saya tak boleh judge lah. Jadi okay. Snapshot. Kesimpulan abang, Sarjan Hassan ni, macam ni, saya tanya soalan yang kritis lah. Kritis dia, soalannya, sedih lah kita jadi orang Melayu. Pejuang Melayu seperti Sarjan Hassan, dia abaikan. Betul. Lepas tu sedihlah kita, kerana saya tak fikir untuk funding mengumpulkan semua data Sarjan Hassan ni memakan belanja yang besar. Betul. Berarti kalau ada pihak yang serius, tak ada masalah untuk abang teruskan kajian. Betul. Yang ketiga, apabila file-file dimusnahkan dan Sarjan Hassan ni MIA dalam catatan tentera, file-nya tak ada. Sebab orang nak hapuskan dia, jadi file-nya pun dah tak ada. Tapi tu tak berarti kita tak boleh meneruskan kajian mengenai Sarjan Hassan. Saya tahu abang akan suka mengeluarkan kenyataan kerana kedudukan abang sebagai orang bekerja. Kalau abang kritik, jadi marah. Tapi saya menyebut, tentulah menjadi menyedihkan bila orang yang macam Tuan Syahril ni nak teruskan kajian. Nilainya tentu ada, tuan-tuan. Kita tentu nak baca kisah Sarjan Hassan dalam bentuk dokumentasi ataupun autobiografi. Tapi tak dapat. Apa yang abang fikir kata akan hilang daripada kepentingan orang Melayu kalau Sarjan Hassan ni akhirnya kita bergantung pada filem P. Ramlee yang kedua-dua pihak telah bersetuju merombaknya demi okay. keselamatan. Apa rugi kita? Abang ada banyak bahannya. Lepas abang tak ada, dah tak ada lah. Sebab abang yang seorang ni the only yang sangat-sangat mahukan Sarjan Hassan dibukukan. Kita rugi lah. Betul. Saya setuju. Kita rugi lah. Sebab peristiwa mereka tu kita hilang. Kita tengok mereka, orang jerit 3-7 kali mereka. Tapi kita tak tahu bawah tu apa yang berlaku. Ya, saya terus teringat filem apa bang? Saya terus teringat filem apa ni yang dilakukan oleh
Shah Rukh Khan dan juga apa filem tu ah yang pasukan gerila apa ni pemisah Kashmir nak bom bangun. Allah, saya ingat nama tajuk. Siapa ingat filem tu? Dia berlakon dengan aduhai, saya lupa pula. Shah Rukh Khan menjadi wartawan radio yang masuk ke hutan dan kemudian jatuh cinta dengan seorang wanita yang berjuang untuk membuat pengeboman pada satu hari perayaan di India. Dan kemudian Shah Rukh Khan ni bertunang dengan Preeti Zinta. Dia berkahwin dengan siapa? Bukan Maduri, siapa hero dia tu? Tak apa. Filem tu difilemkan. Jadi saya bayangkan itulah. Di mana last kali pengebom berani mati tu nak masuk bom di tengah-tengah perayaan tu. Betul. Betul, eh? Betul. Dan kemudian Shah Rukh Khan pula berada dalam keadaan ingin menyelamatkan kekasihnya daripada menjadi korban apa ni, perjuangan. Betul. Siapa ingat dulu naikkan filem tu? Popular filem tu yang dilakukan oleh Shah Rukh Khan sebagai wartawan radio yang masuk ke hutan untuk mewawancara. Dilse, Mani Ratnam. Darahan filem Mani Ratnam, Dilse. Siapa yang tengok itu, saya rasa kalau di filem kan, dia hampir sedemikian di tengah meriahnya tu, 10 hari, 11 Deka. Hari sebelum tu. Deka. Meriah merdeka, orang tengah buat preparation, kita pun nak menuju merdeka. Sarjan Hassan menemuinya. Lepas tu berjaya pula memintas. Jadi kita rugi itu lah, kita tak tahu behind the scene. Kita anggap kita merdeka, kalau cuba bayang kalau kita masa tu bom tu berlaku. Saya berani jamin British akan tarik semula kenaikan kita. Dengan menggunakan alasan kita tidak bersedia. Tidak bersedia dan tidak aman. Dan bila meletup benda tu akan mencetuskan kembali huru-hara. Ya. Dan rakyat pun kata keyakinannya kita tak boleh merdeka. Betul. Kerana perayaan hari kemerdekaan yang ada yang di-Pertuan Agong, pemimpin tertinggi, yang ada pesuruh jaya British dan ada Perdana Menteri yang dipilih pada 1955. Betul. Tak tahu apa nasib. Dan sultan-sultan kita jangan lupa, sultan ada 9 orang sultan. 9 orang sultan. Itu momen yang itu kita rugilah. Sebab abang banyak dapat data tentang momen tu. Kita momen merdeka tu kita ada lah, untuk merdeka tu bagaimana dia merdeka tu. Cuma bila kita tengok video, kita tengok video merdeka tu, kita duk bayang. Sebab kita bila kita tengok sejarah ni, kita membayangkan peristiwa. Susunan tu kat mana dia letak bom tu, meletup bagaimana keadaan. Sebab dia letak di bawah pentas, lepas tu di kawasan masuk dan juga di tempat seat penonton. Okey. Pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau kita meletup masa tu, kita bayang bagaimana keadaan. Waktu ditemui tu bomnya dah ada. Dah ada. Oh, bomnya dah ada. Dah ada. Oh, ini abang kata malangnya kita kalau tak pentas, tak dokumen kan. Ha. Berarti selepas Hassan jumpa saja pada 20 hari bulan Ogos, satu yang, tindakan telah diambil. Yang dia jumpa itulah adalah perbincangan untuk execute pembomuman tu. Oh. Bukan untuk pasang. Oh, pasang dah pasang dah. Pasang dah pasang dah. Allahuakbar. 12 orang tu adalah merancang siapa yang akan masuk untuk letupkan semua bom ni. Perancangan tu dah jalan. Bom dah letak dan sebab mereka jumpa bom tu. Kerana datang satu naluri Hassan, bukalah tongkat tu. Dia jumpa. Jadi kalau kita bom tu tak jumpa, besar kemungkinan Perdana Menteri Agong, Sultan-Sultan Pusat Jawatan berada dalam keadaan sangat terancam. Kerana bom tu memang spesifik untuk memusnah, menghapus apa, untuk sabotaj perayaan tu, dan meletakkan orang-orang ramai dan juga tetamu kehormat sebagai mangsa. Ya, betul. Oh, maksud saya ingat abang cerita tadi Hassan baru jumpa plan. Tak. Bomnya dah ada. Bomnya ada, dah pasang. Yang itu adalah plan untuk execute saja. Execute. Bila Hassan bawa balik, itu yang kita pintas tu. Kita berjaya menanggalkan semua bom. Betul. Itu lebih besar daripada kita tengok Hassan, Sarjan Hassan dalam bom Peramli. Bom truck je. Bom truck je dalam filem Sarjan Hassan yang diterbitkan tahun 63. Betul. Tapi ada lagi satu peristiwa yang lebih tersembunyi adalah pada 20 Ogos. 20 Ogos, tahun 1957, di mana Hassan menemui plan yang telah pun dirancang oleh 12 orang pemimpin komunis yang berada dalam tanah Melayu ni untuk menggagalkan merdeka. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang dan untuk mengingatkan. Lepas tu macam mana boleh terhenti projek abang? Okey. Saya bila kita tulis surat, saya tulis surat, kepada Panglima Angkatan Tentera. Masa tu yang bahagia Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Afendi. Tahun? 2016-2017. Dan saya juga tulis kepada IGP Tan Sri Khalid. Okey. Bagi tentera dia tak respon. Tentera tak respon. So kita tahu sebab
kita ada, kita nak masuk dalam scrapbook sebab setiap setiap regimen dia ada scrapbook. Kita minta kebenaran untuk masuk. Scrapbook untuk bahasa orang awam apa? Book, scrapbook dia macam setiap kali dia apa saja operasi dia jumpa dalam surat khabar, dia akan kumpulkan. Okey, okey, kita panggil arkiban lah. Arkib, arkib manual. Okey, arkib. Sebab dalam askar memang ada, kita minta, cuba minta akses tu. Sebab kita nak tengok operasi-operasi yang berlaku, tak ada respon. Tan Sri Khalid respon. Polis respon. Saya dibantu oleh unit korporat komunikasi KPN. Kita bawa ke muzium polis, okay, masa tu pun bahan tak ada. Sebab kita tahu Hassan ni dia pernah dipinjamkan ke polis. Oh, Hassan walaupun tentera pernah dipinjamkan ke polis? Ya. Yeah. Untuk? Untuk jadi pengarah keselamatan. Dia dipinjamkan dan ditempatkan di pangkalan Ulu Keruh. Okay. Pada tahun-tahun komunis lah. Komunis dan tahun sebelum dia lepas, sebelum dia 62 tu, dia antara merdeka hingga 62 tu. Okey, dia pernah berada di Pangkalan Hulu. Sesuai dengan pengalaman dia sebagai tentera, yeah, dan Pangkalan Hulu masih lagi zon hitam. Ya, yeah, betul. Dan dia, dan dia diberi pangkat ASP masa tu. Oh, Assistant Superintendent Police. Okey. Okay. Dan dia pernah menjadi OCPD Pangkalan Hulu Keruh. Okey. Okay. Malangnya polis pun tak ada rekod. Rekod tu pun tak ada. Tak ada. Tapi dari segi pengesahan jawatannya ada. Ada. Sebab Hassan, catatan Hassan ada. Oh, catatan Hassan. Gambar pun ada. Gambar pun ada. Okey, tak boleh nak dinafikan. Jadi bila kita tak dapat kat sini, kita stop lah sebab kita yang penting di sini, bahan-bahan yang ada di sini. Sini kita, tu maksudnya di Malaysia. Di Malaysia, okey. Kita tak nak bahan yang sebelum mereka sebab bahan sebelum mereka tu kita dah complete. Dah complete. Di mana dah dapat daripada London kan. Semua okay. kita dah complete dan dah clear yang tu. Cuma yang di sini, kita nak tengok file yang di sini je, data-data di sini. Jadi tersangkut kat situ. Tak ada. Kita tak bila kita tanya, kita tanya kawan, dia kata tak ada. Sebab kita ada kawan yang bekerja di bahagian dulu, di bahagian veteran. Cik nama tak ada. Semua tak ada. Sebab dia dipecat. Sebab tadi dia diberhentikan tadi tu tahun 62 tu. Kerana teguran kepada pegawai kanan dia tentera. Mungkin walaupun ya dia agak sensitif lah. Mungkin disebabkan diberhentikan itu. Jadi ada kemungkinan diberhentikan tu tak manis untuk pertimbangan kita sekarang. Betul. Kalau kita tonton marahlah orang. Kenapa pejuang ni diberhentikan? Kerana dia memperjuangkan amal makruf nahi mungkar. Itu yang menjadikan mereka sebersalah untuk mengatakan bahawa sejarah Hassan ni semua cantik. Cuma bila berlaku sabotaj kerana dia cuba menegakkan amal makruh nahi mungkar dalam tentera di kalangan pegawai-pegawai atasan dia, itu saja yang waktu tu dianggap waktu tu betul lah. Sekarang kalau didedahkan pada orang awam jadi cacat. Kita akan marah. Kenapa seorang pegawai melaku? Ini soal persepsi. Berarti ada kemungkinan kebenaran tu tak mau diungkapkan kerana ada satu plot yang tak manis untuk dijadikan sebahagian-sebahagian kebenaran bahawa Hassan, kalau kita guna justifikasi modern, penganiayaan lah. Satu penganiayaan. Ya, sebab kita tidak boleh letakkan kita punya pengadilan sosial kita sekarang dalam cerita dia. Dulu, betul. Tapi saya fikir kalau pihak yang menerima maklumat pun ambil, dia orang, masyarakat boleh faham. Boleh, tak ada masalah pun sebab tak perlu takut. Kenapa takut? Pada kita jelaskan dengan mengatakan pada waktu itu begitu. Penguasaan angkatan tentera, kesedaran Islam dan apa kesedaran beragama belum kuat. Betul. Jadi Hassan menentangnya kerana dia saja pegawai yang datang daripada bukan sekolah Inggeris dan bukan sekolah. Dia sekolah pondok. Berarti arak dan membawa perempuan satu benda yang sangat besar di mata dia. Betul. Jadi saya fikir kita tak perlu takut untuk menggambarkan tentang Hassan diberhentikan. Dan kemudian Hassan meneruskan karier dia dengan bantuan Tuan Razak dan di askar watannya. Dia naikkan pangkat pula. Diberhentikan. Betul. Bagi kita ada satu titik momen bagus. Kerana dia tidaklah teraniaya sepenuhnya. Kerana berhenti sebagai lieutenant, dapat sebagai kapten. Betul. Dan karier Hassan berkembang baik dengan menjadi pengarah pilihan raya pula. Betul. Dan penasihat kepada Perdana Menteri, penasihat peribadi kepada Perdana Menteri Tuan Razak waktu tu. Ya. Jadi dah dia, kenapa orang sembunyikan semua benda? Saya pun tak tahu. Kenapa orang takut tak tahu. Jadi kita terhenti di situ lah sebenarnya. Kita agak kecewa lah. Dia, cerita itu tidak boleh disambungkan. Kita bukan melihat, ya, sejarah tu dah berlaku. Pahit manis dia tetap. Sejarah. Tak boleh ubah. So, kita nak ambil semangat dia tu, kita nak ambil jiwa dia tu,
supaya kita lihat kita ada hero kita sendiri. Sebelum kita nak merdeka tu, kita ada hero kita. Kenapa kita tak angkat? Dan hero itu lebih besar sebab hero tu dia dialah yang turning point negara kita di antara di ambang kemerdekaan, sama ada kita nak merdeka ataupun tidak pada hari itu. Kalau kita gagal, ya, turning point penemuan bom tu kan. Ya. Kalau tadi saya kata kalau kena bom lah, apa tu jadi? Apa jadi? Agong ada di situ. Sultan ada. Ada di situ. Perdana Menteri ada. Suruhjaya British ada. So kalau berlakunya pengumuman tu meletup, negara hampir kehilangan semua sistem galau kepimpinan. Ya. Berada dalam keadaan terapung dan tak menentu, sangat luar biasa. Betul. Dan tak tahu bila kita merdeka. Jadi kalau kita nak takut, dia tu benda tu dah berlaku. Ya, betul. Tuan-tuan bagi like kerana saya nak video ni ditonton ramai dan video ni akan terima kutang tinggi. Ini antara tertinggi. Saya rasa kejutan kerana tontonan yang tinggi pada malam orang bercuti. Berarti semua orang concern nak tahu tentang Sarjan Hassan. Saya tak pasti, bang. Masihkah abang boleh menulis sekurang-kurangnya dengan maklumat yang ada? Kalau boleh, ada sokongan kewangan. Boleh. Daripada kita terpotong langsung macam ni saya katakan, tuan-tuan. Saya ni tak percayalah benda-benda besi ni. Ini besi je. Tapi kalau tuan-tuan pegang dan tuan-tuan tahu kesan, tuan-tuan rasa akan hampir menitis air mata untuk membayangkan bagaimana Abang Syarul jumpa benda ni terlempar je dalam rumah buruk yang tak dipedulikan. Berarti kekecewaan kerana Hassan ni dibiarkan selepas usia pencen dan dia kecewa. Dia bakar semua fail kerana dia rasa dia dilupakan. Maka akhirnya anak cucu dia pun kata kita lupakan juga sejarah yang betul. Jadi anak-anak dia semua pun tak mau peduli, dan kata Abang Syarul tak ada seorang pun anak dia melakukan apa-apa dengan klaim saya adalah anak Sarjan Hassan. Betul. Kerana tak ada value Sarjan Hassan ni. Sebab tu Abang Syarul jumpa di lantai ni, Abang Syarul kata kalau dekat dapur rumah, belakang dapur kalau jumpa dekat orang-orang ni, dia bawa pergi pasar karat, dapatlah jual tuan-tuan RM20, RM30 tanpa seorang pun mengetahui bahawa ini adalah pingat khas, pingat pangkuan negara, dan ini adalah pingat King George yang diberikan pada Sarjan Hassan sesuai dengan jasa dia memerangi Jepun, memerangi komunis ketika darurat tahun 48. Kemudian Hassan masuk tahun 46 kan, 46 sampai tahun 62, berarti 26 tahun Hassan dalam tu. Kemudian panjang tu masa perkhidmatan dia, lepas dia pencen 92 tu, dan sebab dia meninggal, lepas dia meninggal 91 dia meninggal, 92 dia dapat pingat daripada Sultan Selangor dan juga Sultan Pahang. Tak bawa gelaran apa-apa? Tak ada, pingat tak biasa je lah. Sebagai seorang pengkaji sejarah, abang rasa apa? Saya nak tanya dekat sini. Sebagai seorang saya ni, seorang peminatnya, saya tak faham sejarah, bang. Tapi saya rasa macam naif lah bangsa kita. Kalau kisah tentang pengeboman Hari Merdeka yang buktinya ada, di mana dilaporkan di Singapura. Yeah. Tak ada penafian. Kata apa fakta tersebut adalah palsu. Tapi kita tak hebah. Dan dia adalah tentang seorang Hassan yang sangat dedikasi melaksanakan operasi di ladang waterfall Sungai Buloh. Okay. Untuk menemukan benda yang saya fikir firasat dia sangat kuat lah, hingga dia kata buka lah tung getah ni dan jumpa benda tu. Dia macam ni kan, kalau kita tak tahu ni, kita duduk ulang Letun Anan. Kita angkat Letun Anan yang daripada zaman Jepun, ya, kita tak nafikan jasa tu. Tapi kita ada yang lebih besar nak kita merdeka. Kita ada satu kelompongan figura yang kita rasa itu lebih signifikan daripada tahun 47. Kan kita tengok kan. Jadi kita tak ada. Jadi kita rasa macam, ya, kecewa lah sebab kita waktu ada kesenambungan Adnan waktu Jepun berundur, tak berhenti sejarah perjuangan tentera Melayu ni. Betul. Sambung lagi Adnan yang menyelamat Hassan yang menyelamatkan peristiwa kemerdekaan. Sebab ini adalah rentetan daripada askar Melayu. Betul. So kalau askar Melayu tidak melihat perjuangan, kesinambungan perjuangan itu, kita orang awam macam mana kita nak tengok? Betul. Sebab kalau tentera sendiri tidak melihat kesinambungan cerita itu. Maksudnya kita patut proud lah, lepas Adnan Bukit Timah kita disambung dengan Hassan. Hassan pula panjang cerita dia daripada tempuh hutan, bawalah sampai kepada peristiwa yang besar lah kita ambil, dia menyelamatkan sabotaj mereka. Sebab nanti dalam perjalanan tu nanti dia ada peristiwa-peristiwa yang besar. Yang kita tengok dia seolah-olah terputus, tapi sebenarnya dia satu peristiwa yang berpanjangan berterusan. Dia in between tu ada.
nanti kenapa operasi yang Chapman ni bawa di bawah situ dia, oh, Chapman juga disebut ya, dia ada kesinambungan, dia cerita tu ada kesinambungan, dan sehinggalah kita merdeka, sehinggalah cubaan membunuh Yang Bertuan Agong yang pertama. Tetapi Yang Bertuan Agong yang pertama pernah dibom dan diserang hendap oleh komunis. Bagaimana cubaan ambush Raja-Raja Melayu yang yang bercuti di di Polisen. Dia ada rentetan tu. So kalau kita tinggalkan cerita ni, kita cerita tu jadi macam satu garis yang panjang tapi terputus. Ni kalau kita lihat keseluruhan cerita tu baru kita faham, oh ini yang berlaku. Saya tak fikir kos dia tinggi. Abang rasa kalau nak melengkap sampai peringkat penerbitan buku, buku tak banyak, tak mahal. Ya, saya nak bagi gambaran pada rakyat Malaysia. Ternafinya kita untuk mendengar kisah Hasan ni hanyalah kerana berapa kos dia. kalau kita nak self publish lebih kurang 5-6 ribu je. Cuma kita banyak dari segi bahan je. Sebab kita bahan, saya kata tadi, kalau cerita bahan yang sebelum dia letak jawatan tadi, dia diberhentikan tu, kalau kita kurang itu, dia hilang. Sebab kerana dokumen pemecatan dia tu tak ada kan. Dokumen dia diberhentikan kerja tak ada. Di mana pihak akib ATM mengatakan MIA. Tak wujud. Seolah-olah Hasan bin Osman ni tak pernah wujud dalam pemecatan tentera. Dia cuma wujud sebelum itu saja. Oh, sebelum. Maksudnya sebelum tak dinafikan. Cuma rekod kenapa Hasan diberhentikan tu tak ada. Lepas tu rekod dia yang pasal yang diterima pingat tu pun rekod dia pun tak banyak sangat, tak jelas. Dia banyak dia orang jumpa dia rekod di London. Okey. Di sini tak ada. Okey. Tak apalah kalau saya kata kan kita tak ada komitmen. Tapi sekarang kita dah ada dah. Apakah abang masih boleh menulis buku? Boleh. Kita boleh tulis. Kenapa tak dipublish buku dia sekarang? Saya nak tanya dia apa dia macam ni, tempahan buku dah berapa yang Ham? Laju tak? Kita ada 40 set sampai tu saya nak buat undi. Apa dia? 6. Siapa nak tempah tu sebab buku ni ada 40 set dia. Tapi saya utamakan tuan-tuan beli Kolopilah ni dulu. Saya nak undi daripada tuan-tuan. Siapa yang bersetuju supaya tengok undi sekejap Zikri? Siapa yang bersetuju bahawa dengan segala keterhadan yang ada, tapi kita dah dengar apa ni verbal story daripada Abang Syaril selaku kurator apa ni Museum Diraja Tengku Jaafar Negeri Sembilan yang dah masak lah, dah kaji ni, cuma tinggal lagi dokumen. Tapi untuk saya, kalau lah dokumen tu disclassify, tak nak dibagi, tak berhenti sejarah ni, berhenti bang. Siapa yang bersetuju kata dengan apa yang ada pun terbitkanlah dulu, saudara kata ya, yang tak terletak, supaya kita boleh tengok vote ni, kita boleh dokumentasi di peringkat komen. Di peringkat komen pun kita dah boleh dokumentasi bahawa masyarakat awam 1,400 orang yang mendengar malam ni, berapa ratus orang yang mengatakan teruskan penerbitannya walaupun ada kekaburan tentang keengganan untuk menyerahkan surat ataupun pengesahan mengenai Hasan diberhentikan pada tahun 62 tu. Dan siapa yang mengatakan kalau tak ada benda tu pun tidak, tak sesuai sejarah nak dilengkapkan. Abang cerita sikit bang. Ya, apabila masa kita nak buat tu, kita at the peak. Kita masa kita mengkaji tu, kita berada di atas. Kita semangat kita tu tinggi. Apabila kita dokumen tulisan rapat dan kita ni, dia agak dia down. So kita nak kick off balik tu. Nak kick off balik sekarang. Nak kick off balik tu dia dia perlukan something yang untuk trigger lah, untuk initial trigger. Kurang-kurangnya kalau kita kata apa ni, kerajaan kata teruskan, berarti lagi bagus. Sebab satunya ya, kita, bukan dia duit semata-mata, kita perlukan keizinan daripada pihak yang berkenaan. Sebab kita tak nak lah langgar. Okay, berkenaan berarti pihak tentera. Okay. Kita tak nak lah langgar. Walaupun kita boleh langgar, cuma bagi saya tidak sesuai. Sebab dia melibatkan satu organisasi. Okay, abang di organisasi Museum Diraja. Saya tidak kisah. Oh, tak ada masalah. Yang itu tak ada masalah. Dia tu. ATM adalah satu organisasi yang berpapai tinggi. So kalau kita tulis nanti, dia akan memberi impak yang besar pada pihak yang angkatan tentera. Kalau angkatan tentera benarkan, okay, kita keluarkan. Tapi kita buat penjelasan. Okay. Walaupun cerita tu pahit, kita buat penjelasan kenapa begitu, dan kita boleh cakap dalam tahun
62 itu peristiwa itu 62 tahun 90-an selepas Hassan Besara. Hassan Besara, lepas tu ATM buat keputusan bahawa tidak ada lagi arak dijual di di Perwaitan Universiti Sentral. Ha, kita boleh buat penjelasan bahawa apa yang menjadi pertelkahan Hassan dan pegawainya tahun 62 telah dihapuskan pada tahun itu. Budaya itu budaya zaman tu, itu zaman budaya itu, masa tu masih lagi pegawai British masih lagi jadi ketua pelatun, jadi ketua di bawah pengaruh Inggeris masih lagi. Jadi budaya British itu masih dibawa. So tak ada isu pun. Tak ada isu untuk mengatakan ATM menyokong benda-benda bersifat masyarakat kan, itu tahun itu. Itu tahun tu. Dan tahun sekarang memang dah tak wujud mes pun. Kalau kita tengok iklan zaman 60-an gaya-gaya start. Ha, jenis start betul. Ha. Zaman itu. Zaman itu. Betul. So kita boleh jelaskan bahawa budaya itu telah kita berhentikan dan kita telah buang. Tak ada isu. Tak ada isu. Kita untuk nak perlukan supaya benda tu dia punya value tu tinggi lah. Value tu tinggi. Value sahaja nasan ya. Value tu sahaja nasan itu tinggi, dan value kepada buku tu tinggi. ATM sama-sama dengan ni untuk kita terbitkan buku ni. Dia mengangkat ATM. Ha. Itu cerita dia mengangkat Kadar Tentera Malaysia. Betul. Kerana peristiwa dia menyelamatkan sambutan Hari Kemerdekaan tahun 57 20 Ogos tu. Betul. Dia masih dalam ATM. Betul. Dia masih seorang pegawai apa ni Akatan Tentera Malaysia. Kalau kita nak angkat orang katakan budaya minum tadi, kita tengok tahun 60-an pun kita dah cuba perjuangkan untuk menghapuskan budaya itu. Cuma masa itu kita masih ada kuat, tak boleh, belum sesuai. Jadi tak perlu kita rasa malu kerana Hassan dipecat kerana menegur pegawai yang mengamalkan budaya yang Hassan anggap tidak Islamik di dalam Islam, kerana Hassan datang daripada sekolah pondok. Betul. Saya fikir kata orang boleh terima. Itu bukanlah hal yang akan meletakkan justifikasi awam bahawa Akatan Tentera bertindak tak adil. Benda dah berlaku. Cuma kita bimbang kalau kita timbang tara kan. Dah tentulah kehilangan sejarah. Saya pun baru malam ni dengar bang sabotaj mengebom Hari Kemerdekaan. Kalau abang saya tak cerita, saya pun tak tahu betapa besar peristiwa yang kita lepaskan daripada kantar sejarah. Kita pakai kantar-kantar yang berbeza. Rupanya besar peristiwa tu, kalau difilmkan tu pun adalah satu filem yang saya kata seperti Delsey tadi tu. Betul. Sangat luar biasa. Ketakutan komunis berasal ni, saya berani cakap betapa komunis takut dengan Hassan ni, sebab kita jumpa dengan ketua komunis Melayu, keluarga dia. Keluarga ketua komunis Melayu yang terkenal masa tu, yang panggil Tok Janggut. Dia orang kalau pilih Tok Janggut ni. Dan mereka kenal antara satu sama lain. Dan ada satu peristiwa, ini dia cerita yang diceritakan oleh cerita lisan. Walaupun cerita lisan daripada pihak Hassan keluarga dan Hassan Melayu. Dan cerita yang sama juga diceritakan kepada saya oleh keluarga Tok Janggut, Komunis Melayu ni. Komunis Melayu. Cerita dia sama. Okay. Satu operasi di Perak, Tok Janggut ni ambush pasukan Hassan. Okay. Anak buah Hassan nampak mungkin cerita ni orang cakap boleh percaya kan? Ya, boleh percaya atau tidak. Zaman tu ilmu tinggi. Dia tembak, tak meletup. Tembak Tok Janggut tak meletup. Siapa tembak siapa? Anggota yang bawah Hassan ni, yang sama section tu, tembak tak meletup peluru masing-masing. Dan dia tengok Tok Janggut ni berada di atas ranting. Ranting pokok? Ranting pokok. Yang tak pernah sabar untuk menampung berat orang kan? Okay. Dan ahli pelatun Sekjen Hassan ni panggil jerit Hassan, dan Hassan datang, dia berdiri atas daun. Dan mereka berhadapan, Ketua Komunis Melayu dengan Hassan, dengan ilmu yang tinggi, dengan Hassan Ketua Angkatan Tentera Malaysia pun dengan ilmu yang ada, dan masing-masing berunduh. Masing-masing berunduh. Dia tak jadi pergaduhan, tak ada tembak menembak lah. Okey. Cerita itu saya menulis itu dapat daripada keluarga yang sebelah Hassan. Okay, yang berdasarkan penulisan di sebelah Hassan. Saya anggap itu cerita itu mungkin sekadar untuk menyedapkan cerita. Dalam tahun 2015 saya jumpa dengan cucu saudara Tok Janggut. Dia ceritakan, dia kata Tok Janggut balik ke kampung, dia ceritakan dia jumpa Hassan. Pertempuran antara itu, walaupun mereka dua-dua Negeri Sembilan, tapi ditakdirkan bertempur di Perak. Dia cerita, Datuk saudara cerita begini, 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 begini. Dia jumpa Hassan, begini, begini. Sama dengan cerita yang di sini.
kedua-dua pihak keluarga yang dikatakan sekarang masih bertegang urat. Kedua-dua keluarga ni masih dikatakan tidak dapat bertemu kerana peristiwa silam yang tak dapat dilupakan, terutama pembunuhan ke atas isteri pertama Hasan yang sedang hamil anak dia 8 bulan dan juga ibu mertua Hasan tahun sebelum Hasan menyertai polis ATM tentera. Kedua-dua memiliki cerita visual yang, cerita verbal yang sama. Seperti kedua-dua pewaris cerita menggambarkan aku pernah bertembung dengan rakan sekampung aku. Betul. Di bumi Perak, yang seorang memimpin komunis, yang seorang memimpin tentera askar Melayu. Betul. Bertempur, kami bertemu lah sekali dalam keadaan diranting dan juga pucuk daun, dan kedua-dua peluru tak meletup dan kedua-dua berundur dan bersurai. Betul. Ya, jadi boleh kata maknanya kita anggap masa tu, saya bayangkan Tok Janggut ni satu fiction. Kita baca dalam buku-buku askar, dia sebut kalau kita jumpa askar lama-lama, askar dulu lah. Opak saudara saya juga askar, ramai yang dalam 60-an tahun 50-an askar, mereka menyebut cerita Tok Janggut ni sebagai komunis yang komunis Melayu yang ditakuti, ditakuti guru ni. Jadi kita anggap dia satu figura yang luar biasa juga, fiction kita anggap. Mitos ke apa mitos kan. Lepas tu bila Hasan cerita pun masih lagi tak percaya, tapi apabila keluarga Tok Janggut ni mengesahkan bahawa ya, mereka pernah bertemu. Okey, dua peristiwa daripada dua keluarga yang berbeza, daripada sanad cerita orang yang terbabit, abang boleh terima sebagai betul. Ya. Yeah. Kerana sanad yang turun daripada keluarga Hasan berkata ya, pernah bertemu Tok Janggut. Sanad keluarga Tok Janggut pun ya, bertemu dengan Hasan. Walaupun kita nak anggap kata percaya atau tak percaya, tak apa. Tapi kedua-dua sanad cerita sama. Besinya tu unik kerana dua keturunan daripada dua keluarga berbeza ni membawa sanad cerita yang sama. Betul. Luar biasa, tuan-tuan, ramai tak orang lock buku ni. Saya kalau tak habis lock, saya kena bagi laluan kepada lock tu. Kadang-kadang bila tuan-tuan menonton, tuan-tuan 9 lock. Sebab kita nak habiskan 40 set je malam ni. Saya lebih utama tuan-tuan support perpustakaan negeri perpustakaan negeri galeri. Galeri Tengku Jaafar. Galeri Tengku Jaafar. Ini ada buku yang dikumpulkan. Seronok ni. Tapi kalau cerita ni saya buat tuan, dia jadi happy hour. Sebab dia tentang makanan, tentang apa, dia happy hour story. Ya, ya. Yang Chapman ni, tu dia, dokumen-dokumen yang dikaji oleh tuan Abang Syaril. Begini ni. Saya tengok-tengok saja, ya Allah. Zaman dulu punya dokumen, tahun-tahun 40-an dengan menggunakan typist. Saya gembira tengok font ni. Ni dulu saya main type ni. Font ni yang paling saya suka. Ini, tapi kita tak banyak cerita tentang Tracy Chapman kerana kita nak dokumentasi satu nanti. Tracy Chapman kita pak Tracy Chapman pula dah. Apa Spencer Chapman kita panggil lah, abang datang asing. Untuk kupas buku ni kerana dia juga mengkaji semua dokumen-dokumen raw yang kemudiannya dipindah dengan menjadi sebahagian yang Chapman jadikan dokumen detail. Berarti Chapman merujuk pada dokumen manual ni ketika dia balik ke London. Kerana Chapman balik ke London tahun 46. Selepas dia pencen dan menjadi pengetua Inggeris di British, kemudian barulah kemudiannya dia menulis di atas permintaan West, sahabat baik dia yang kemudian menerbitkan buku ni dalam edisi Inggeris. Tapi tak apa bang, apa kata akhir untuk nanti abang datang lagi kita kupas Chapman. Kita tak boleh letak dua video dalam satu dokumentasi. Kita buka Chapman asing nanti. Apa perasaan abang sebagai seorang pengkaji sejarah? Ya, saya tahu semangat abang tak mati untuk menyelesaikan juga sekurang-kurangnya satu buku ada. Lepas tu kalau lepas tu pengarah filem nak filem kan kemudian. Betul. Tapi kita kena ada bukunya. Betul. Dulu, material dia. Dia sepanjang kajian saya, ini saya jelaskan, dia membuka banyak cerita lah. Dia tidak berhenti di situ. Dia memberi satu peluang yang, satu kita boleh explore. Lebih luas. Lebih luas. Peranan tentera, peranan polis. Okay. Sebenarnya kajian saya dengan Sajan Hasan ni membuka peluang saya untuk, telah membuka peluang pun. Kalau orang pernah dengar pasukan F-Team. F-Team. Saya di antara orang yang terawal. Dia pun muncul pada dengan Sajan Hasan ini. Sebab semasa tu saya ada kebetulan saya dipanggil untuk bermesyuarat di Bukit Aman bersama untuk tanya pasal Sajan Hasan, dan masa itu juga lah pengesahan F-Team ni sedang disusun. Dan saya juga bawa pameran pertama memperkenalkan F-Team kepada orang awam di Negeri Sembilan. Itulah pameran yang pertama di Negeri Sembilan. Jadi
kita cuba naikkan hero-hero yang baru. Kita tidak boleh bergantung pada hero yang lama dah. Kita sampai bila kita nak bergantung hanya pada satu hero? Betul. Dan masalah hero ni bukan kita reka, dia ada cerita yang benar. Cuma tak sampai kepada masyarakat dalam bentuk pembacaan. Saya percaya kalau abang dah siapkan, abang diberi peluang dengan abang kata tadi yang memerlukan trigger sepihak yang memacu, kerana abang bekerja dengan galeri dan ATM yang memainkan peranan. Bukan mesti ATM tuan-tuan, Angkatan Tentera Malaysia memainkan peranan supaya abang rasa tak langgar. Kita tak nak, kemudian tanpa restu. Betul. Jadi kalau ada restu daripada Menteri Pertahanan, ada restu daripada pihak ATM, kurang-kurangnya kalau kita tak mahu cerita tahun 62 pun, segmen 1957, 20 Ogos. Dan juga selamatnya kita raikan merdeka yang sekarang visual dia tunjuk, kita selalu sebut merdeka-merdeka tu, sebenarnya ada peristiwa sangat besar di belakang ni di mana bom telah dipasang. Betul. Hanya tinggal kalaulah Hassan tidak menemui dokumen tu, akan berlaku letupan yang menakutkan. Betul. Luar biasa. Jadi itulah, kita perlukan sokongan. Saya boleh je kalau saya nak langgar. Langgar. Tapi tak seronok. Tapi tak seronok lah sebab dia melibatkan satu organisasi yang dihormati. Kita hormat dan tentu. Jadi dia, ya, kerana saya pun adalah pegawai askar simpanan. Jadi kita tak maulah kita langgar sebab kita masih hormat baju yang kita pakai, kita masih hormat tauliah yang kita bawa. Jadi kita masih ada perasaan sopan. Kita tak nak langgar institusi yang kita menjadi sebahagian daripada. Kalau dia bagi konsen cakap, ya kita bagi kebenaran untuk buat kajian, kita bagi kebenaran untuk akses. Kita tahu, kita faham ada dokumen yang classified. Okey, tak boleh didedahkan. Itu kita faham. Kita faham. Tapi kita kena ingat juga bukan semua benda yang tidak yang classified. Ya, betul. Ada unclassified. Ya. Okay. Dan ada juga yang telah dibuka. Yang telah dibuka. Classified. Okey. Kerana dokumen-dokumen macam ni dulu classified, tapi sampai certain area, sampai certain period dia dibuka kan? Dia dibuka, di classified. Bila abang dah boleh baca semua dah apa saja yang berada di balik buku Chapman ni, ada dalam dokumen manual. Dia dapat simply dia daripada British. Jadi mengukuhkan lagi kajian-kajian mengenai kekuatan di balik buku Chapman. Kita kalau kita bagi peluang, kita keluarkan yang sensitif lah kita yang, kata. Tepikan kesensitif itu dari segi mana yang boleh-bolehkan boleh dulu. Kan? Daripada kita tutup semua terus ternafi tentang Sarjan Hassan bin Osman. Dia bukan setakat Sarjan Hassan, kita ramai lagi hero-hero yang lain yang... kita ramai lagi masih hero-hero yang lain yang kita tidak angkat. Jadi cerita tu dia tidak ada kesinambungan lah. Berapa sokongan tadi ya? Ah, 10 tak setuju. Ah, okeylah, kita anggap kata 99.5%. 777. Ah, 777 bersetuju. 7 saja tak setuju. 10 tak setuju. Ah, di 777 lawan 10 kita baca 99.9%. Mahukan buku ni dibukukan. Supaya, tapi alhamdulillah tuan-tuan, hari ni manualnya dalam bentuk ada verbal, saya dah simpan. Saya akan pindah ke YouTube supaya kita ada platform multi yang boleh kita ni. Kawan-kawan yang ada di TikTok boleh ambil free je. Ambil free dan sebarkan supaya kita ada version under 10 minutes. Janganlah potong 2-3 minit yang mengelirukan. Biar 10 minit. Sejarah ni panjang di TikTok tak apa, walaupun limit dia 10 minit. Jangan jadikan fast-fast 2 minit, 3 minit. Lepas tu tergapai-gapai. Saya lah pula masuk nak jawab. Okey? Dengan itu saya ucapkan terima kasih pada Abang. Ada lock lagi? Tak ada dah. Saya ucapkan terima kasih pada Abang Syahril. Abang Syahril akan datang lagi sekali pada pertengahan bulan November, pertengahan bulan Oktober untuk mengupas mengenai Chapman. Kerana dia pun master dalam kajian Chapman. Kerana ini juga berlaku dengan besar di kawasan Negeri Sembilan sampailah ke Perak, daerah operasi dia. Cuma malam ni kita tak boleh bawa dua tajuk sebab saya nak selamatkan dulu tajuk utama, Sarjan Hassan yang hilang ataupun Lieutenant Hassan yang hilang dan akhirnya Captain Hassan yang hilang. Betul. Terima kasih Abang Syahril. Okay. Terima kasih semua yang dah like. Terima kasih semua. Semoga majlis ni menjadi satu majlis ilmu. Kerana saya fikir sepanjang saya buka ziarah stream, inilah dokumentasi terpenting yang saya pernah rakamkan. Daripada 800 stream yang ziarah saya buat, saya anggap stream malam ni lah adalah stream yang mempunyai nilai sejarah yang sangat besar. Kerana orang yang macam saya 56 tahun pun baru rasa, baru saya nampak apa yang selama ni yang saya hanya nampak dalam filem Piramli yang sentiasa diulang tayang.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.